kamu telah menjalani kehidupanmu sejauh ini. Begitu juga aku sudah menjalani kehidupanku sejauh ini. Ada suka, ada duka, ada emosi, ada kebahagiaan. Segala rasa bercampur sepanjang kita menjalani sebuah hubungan. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Masa lalu aku adalah milik aku. Tapi aku yakin masa depan adalah kita dan milik kita. Maukah kamu menikah denganku, Anastasia Christy Samri? Rencana Tuhan tidak cepat, juga tidak terlambat, tapi lebih tepat dan baik pada waktunya. Mungkin inilah rencana Tuhan di saat ini kita bertemu dengan keseriusan kita, dengan niat kamu yang serius mau menikah dengan saya, dengan tulus mau menerima saya apa adanya, dengan keluarga saya juga. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih akan itu. Dengan restu kedua orang tua saya, mama, papa, juga adik Freddy, saya Anastasia Christy mau menerima lamaran kamu. Kamu telah menjalani kehidupanmu sejauh ini. Begitu juga aku sudah menjalani kehidupanku sejauh ini. Ada suka, ada duka, ada emosi, ada kebahagiaan. Segala rasa bercampur sepanjang kita menjalani sebuah hubungan. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Masa lalu aku adalah milik aku. Tapi aku yakin masa depan adalah kita dan milik kita. Maukah kamu menikah denganku, Anastasia Christy Samri? Rencana Tuhan tidak cepat, juga tidak terlambat, tapi lebih tepat dan baik pada waktunya. Mungkin inilah rencana Tuhan di saat ini kita bertemu dengan keseriusan kita, dengan niat kamu yang serius mau menikah dengan saya, dengan tulus mau menerima saya apa adanya, dengan keluarga saya juga. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih akan itu. Dengan restu kedua orang tua saya, mama, papa, juga adik Freddy, saya Anastasia Christy mau menerima lamaran kamu.
kamu telah menjalani kehidupanmu sejauh ini, begitu juga aku sudah menjalani kehidupanku sejauh ini. Ada suka, ada duka, ada emosi, ada kebahagiaan. Segala rasa bercampur sepanjang kita menjalani sebuah hubungan. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Masa lalu aku adalah milik aku. Tapi aku yakin masa depan adalah kita dan milik kita. Maukah kamu menikah denganku, Anastasia Kristi Samri? Rencana Tuhan tidak cepat, juga tidak terlambat, tapi lebih tepat dan baik pada waktunya. Mungkin inilah rencana Tuhan di saat ini kita bertemu dengan keseriusan kita, dengan niat kamu yang serius mau menikah dengan saya, dengan tulus mau menerima saya apa adanya, dengan keluarga saya juga. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih akan itu. Dengan restu kedua orang tua saya, mama, papa, juga adik Freddy, saya Anastasia Kristi mau menerima lamaran kamu. Carlo Sida Butar dan Anastasia Kristi Samri mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Alat komunikasi dinonaktifkan. Menurunkan tempat berlutut jangan sampai menimbulkan suara. Wajib memakai masker selama jalannya perayaan Ekaristi. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Santo Bartolomeus. Adalah suatu anugerah yang indah pada saat ini di mana dua insan dipertemukan, didekatkan dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Juan Carlo Sidabutar dan Anastasia Christy Samri, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita menyambut kehadiran Imam dan Misdinar. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul sini untuk mengawali perayaan perkawinan Juan Carlo Sidabutar dan Anastasia Christy Samri. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Yang kami hormati Romo Chandra Susilo Simamora, kami mewakili keluarga Juan Carlo Sidabutar dan keluarga Anastasia Christy Samri, hendak mengantarkan anak-anak kami, Carlo dan Christy, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon kepada Romo agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Mari kita lanjutkan perayaan ini dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera
Dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat pagi. Pagi Romo. Horas. Mantap. Pada pagi hari ini kita semua bergembira karena pada kesempatan ini Carlo dan Christy datang ke hadapan Tuhan, ke hadapan gereja, dan di hadapan kita semua. Cinta mereka ingin diteguhkan dan diangkat menjadi sakramen, yang artinya menjadi tanda cinta Tuhan kepada gerejanya. Pada hari ini adalah hari yang bersejarah, terutama bagi Carlo dan Christy, karena mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Mari kita berdoa semuanya, semoga cinta mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, hingga maut memisahkan mereka. Mari kita satukan seluruh doa-doa kita ini, dan mari kita mengawali perayaan ini dengan mengakui segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, pada awal dunia Allah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, secara khusus Carlo dan Christy, bagaimana perasaanmu hari ini? Ada deg-degan gak ya?
atau biasa aja? Bagaimana? Campur aduk ya? Woi, gado-gado ya? Gado-gado itu apa? Campur aduk, ada senang, ada deg-degan juga ya. Saya dengar-dengar juga tadi Pak, dari Pak Nenggolan, katanya sudah sampai puasa 3 hari sebelumnya ya, demi momen yang spesial ini. Betul ya? Tadi sudah makan. Saya pikir tadi Carlo ini, wah mungkin semakin langsing ya. Ternyata setelah puasa, oh belum terlalu kelihatan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku Carlo dan Kristi, dalam kanon itu selalu biasanya bertanya, saya itu bertanya begini, kenapalah kalian menikah? Begitu. Kenapalah kamu mau menikah? Kenapa kamu enggak mau memutuskan hidup single? Atau menjadi romo? Atau ada orang yang tidak menjadi romo atau jadi suster tapi hidup single? Begitu. Dan biasanya jawaban itu macam-macam. Ada yang mengatakan, saya itu tidak bisa hidup sendiri, Romo. Kok begitu kah? Yang lain mengatakan, saya merasa ketika bertemu dengan dia itu, diri saya yang sesungguhnya itu menjadi muncul gitu ya. Menjadi sampai pada batas maksimal gitu ya. Potensi di dalam diri saya itu menjadi maksimal begitu ya. Carlo dan Kristi, mengapa kamu mau menikah? Mungkin saya tanya si Kristi dulu, saya mau dengar suaranya. Kenapa kamu mau menikah? Kenapa gak mau jadi suster aja? Kan enak. Wah, jawabannya bagus sekali ya. Ibu-ibu gak dengar di belakang ya. Biarlah kami yang tahu. Baik, bacaan hari ini yang kamu pilih, itu sebenarnya baik sekali, bagus sekali. Dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Kejadian dikatakan, tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Memang sejak awal ketika Allah menciptakan manusia itu, pengennya itu punya teman begitu. Pengennya itu punya teman. Maka ketika diajak jalan-jalan ke Taman Eden ya, dilihat-lihat kambing, melihat-lihat lembu, mungkin harimau, mungkin ayam gitu ya. Saya merenung-renung begitu ya, membayang-bayangkan. Tapi kok enggak ada yang serasi gitu ya? Ada yang kurang begitu. Dan apa yang terjadi? Pada awal mula Allah menciptakan Adam. Dan ketika Adam ini tidur, diambillah tulang rusuknya. Dan dialah penolong yang sepadan. Kalau kita mengerti sedikit bahasa kitab suci, arti Adam itu apa? Adam itu adalah manusia. Jadi kalau diterjemahkan lurus-lurus, pada mulanya Allah menciptakan manusia. Lalu Hawa itu artinya apa? Manusia. Jadi Allah menciptakan manusia. Ketika manusia itu tidur, diambil tulang rusuknya, lalu diciptakan manusia. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Artinya martabatnya itu sama. Yang bisa mengerti manusia dengan manusia itu adalah ya manusia itu sendiri. Yang mengerti dengan sempurna. Yang bisa mengerti tentang anjing itu adalah sebenarnya sesama anjing. Kecuali kita memang sudah ahli anjing begitu ya. Ahli peternakan anjing. Jadi ketika suara kita didengar, dia bisa melompat, atau dia bisa jongkok, atau bisa berdoa begitu. Ada anjing yang bisa berdoa begini fotonya. Pernah lihat ya? Ini mungkin sudah dekat sekali dengan Tuhannya. Tapi sejatinya yang bisa mengerti secara penuh itu adalah manusia dengan manusia. Sejajar. Tapi dalam kesejajaran ini bukan berarti kita ini sama semua gitu ya. Persis sama gitu. Tidak. Kita ini sama dalam artian martabat, tapi berbeda dalam banyak hal. Kita lihat si Carlo dan si Kristi ini. Beda sekali ya.
Saya waktu itu tanya ketika mereka datang. Saya bilang, Kristi, kenapa kamu mau dengan si Carlo itu? Lalu si Carlo langsung jawab, Romo, sebenarnya dulu itu dia tidak mau. Dikacangin aku bertahun-tahun, katanya. Tapi itu menarik, Bapak Ibu. Lalu saya tanya dulu kan, memangnya dulu kamu ini sudah berapa punya pacar? Pacar sebelumnya sudah punya berapa? Aduh, sudahlah Romo. Yang lalu lah, biar sudah. Tapi ini bukan yang pertama tuh. Bukan Romo. Ini menarik. Mengapa orang yang berbeda ini disatukan oleh Tuhan begitu? Lihat Carlo ini. Dari segi bobot aja sudah beda gitu ya. Setidaknya nasi kotak harus dua begitu ya Carlo. Dari segi tempat tidur juga sudah makan tempat begitu. Berbeda mereka ini. Tapi lihat si Kristi dengan penuh cinta, dengan penuh keyakinan secara bebas mengatakan, saya mau menerima engkau teman hidupku seumur hidup. Saya berpikir-pikir kok bisa ya? Orang-orang yang berbeda ini bisa disatukan. Saudara-saudariku, apa yang memampukan mereka ini bisa mau datang hari ini ke hadapan Tuhan? Tuhan, kami mau berkomitmen mengangkat janji pernikahan kami ini menjadi suatu sakramen. Itu semua karena rahmat Tuhan. Ini selalu saya katakan dalam pernikahan. Harus mengamini ini, saudara-saudariku. Kalau kita tidak mengamini ini adalah suatu rahmat yang memampukan Carlo dan Kristi bisa saling memahami, saling menerima dalam perbedaan itu, tidak akan terjadi hari ini. Kalau Kristi atau Carlo hanya melihat dari segi manusiawi saja, mungkin tidak terjadi. Tapi karena di dalamnya Tuhan dilibatkan, mereka percaya ini adalah hadiah dari Tuhan, mereka bisa melampaui perbedaan itu. Amin, Carlo, Kristi. Percaya toh, ini dari Tuhan toh. Percaya. Bukan dapat-dapat di jalan itu. Ah, kebetulan itu, gitu ya. Tiba-tiba dapat uang di jalan gitu, kira-kira begitu. Kita orang beriman, percaya, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Tidak ada kebetulan. Kita tak percaya bahwa Tuhan turut berkarya demi kebaikan kita atas seluruh peristiwa hidup kita. Ini yang pertama-tama. Kalau kita mengimani Tuhan turut berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita, maka sebenarnya Tuhan merancang suatu kebaikan atas hidup kita. Namun kerap kali, saudara-saudariku yang terkasih, kita manusia tidak bisa melihat rancangan damai sejahtera ini, rancangan yang baik ini atas hidup kita. Ada orang yang berkata begini, bagaimana mungkin saya mengatakan Tuhan mengasihi keluarga saya, sementara saya melihat misalnya bapak mama saya itu berkelahi terus, broken home. Saya berasal dari keluarga broken home, Romo. Bagaimana mungkin saya mengatakan Tuhan itu baik? Romo, saya berasal dari keluarga yang sederhana, makan aja kami terancam. Bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan itu baik? Saudara-saudariku yang terkasih, rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu kerap kali sulit kita lihat, butuh iman. Manusia itu kerap kali ingin instan ya. Manusia itu kerap kali cepat menghakimi, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang membuat kita putus asa. Ketika dengan situasi hidup kita yang terbatas itu, kerap kali kita mengatakan, Tuhan tidak ada di dalam hidupku. Tuhan tidak menolong saya. Cepat mengambil, menjudge gitu ya, menghakimi hidup kita. Tapi kita orang beriman, percaya. Rahmat Tuhan itu jauh melampaui keterbatasan manusiawi. Dan kita percaya Tuhan mampu berkarya melampaui keterbatasan-keterbatasan kita. Yang dituntut dari kita itu adalah percaya dan setia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika Carlo dan Kristi datang hari ini,
untuk mengukuhkan janji mereka di hadapan kita semua, di hadapan gereja, di hadapan Tuhan. Sebenarnya, orang-orang yang mau mengikat janji suci itu adalah seharusnya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang-orang yang sudah merasa kasih itu, kasih Tuhan itu, entah lewat keluarga, entah lewat sesamanya, entah dari siapapun, harus bisa sudah melihat kasih itu. Karena apa? Bagaimana mungkin nanti dia bisa mengasihi pasangannya, anak-anaknya, kalau dia sendiri belum memiliki kasih itu. Karena apa? Pernikahan di dalam gereja Katolik kita sebut sebagai sakramen. Sakramen itu apa? Tanda dan sarana. Saya sudah katakan kapan hari. Menandakan apa? Kalau lampu hijau, kita jalan begitu ya. Itu tanda. Perkawinan itu adalah tanda. Tanda apa? Apa yang mau kita tandakan? Seperti Tuhan Allah. Seperti Yesus mencintai manusia. Cinta itu yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Sehingga apa? Maka di dalam pernikahan itu, cinta kita itu, bagaimana kita harus mencintai itu, kualitas cintanya itu harus seperti cinta Yesus. Tidak lagi seperti cinta waktu kita SD, gitu ya. Seperti kita cinta SMP, orang katakan cinta monyet, gitu ya. Dulu ketika saya SMP itu, lucu ya, cerita cinta-cinta itu. Kita dijodoh-jodohkan, gitu ya. Kadang-kadang kalau lupa kita ucapkan selamat ulang tahun, ngambek, putus, gitu ya. Ini cinta apaan, gitu ya. Saya rasa ini Carlo dan Christine sudah melampau semua itu. Bukan lagi cinta yang manis-manis, romantisme, gitu ya. Carlo, engkau begitu gagah. Tidak begitu lagi, gitu ya. Sudah melampau semua itu. Kalau sudah sampai pada tahap sakramen, kualitas cinta itu adalah cinta seperti Yesus. Maka kalau ditanya, kualitas cinta seperti apa? Lihatlah salib. Itu sudah. Tidak ada lagi kata-kata lagi. Saya tidak bisa menggambarkan lagi. Apa di salib itu? Ada pengorbanan di sana, pengampunan, kesetiaan, tak berubah. Kita manusia itu kerap kali cintanya itu mut-mutan. Kalau kita capek kerja, suaranya itu sudah berubah gitu ya. Mak, mana sepatuku? Tapi pas ketika gajian, sayang, halus sekali ya. Mut-mutan kita berubah-ubah. Tapi kalau orang yang sudah melihat perkawinan itu sebagai sakramen, bagaimana menjaga cinta itu tetap utuh. Satu selamanya, tidak berubah. Walaupun banyak rintangan. Maka dibutuhkan apa di sana? Pengorbanan, maaf juga, kesetiaan. Lihatlah Yesus. Maka jawaban singkatnya, saudara-saudariku yang terkasih, nanti Carlo dan Christy kalau ditanya, bagaimana kami harus mempertahankan pernikahan ini? Pesan saya cuma satu. Salib. Ingat kata salib saja, yang lain gak usah ingat. Ketika istri harus bangun jam 4, bangunin anak misalnya nanti ya, mandiin anak, mandiin suami, oh tidak ya, suami tidak dimandiin. Bangunin suami, masakin untuk suami gitu ya. Ini salib. Kalau mau enak boleh, bangun jam 8, enak, tidak ada salib di sana. Tapi mungkin nanti berkelahi. Salib. Suami juga begitu. Mungkin masakan istri nanti tidak selalu enak. Dia mungkin kurang garam. Pas ngamuk gitu ya, dikasih garam banyak-banyak gitu ya. Kurang ajar saya tadi dicuekin gitu ya. Bagaimana bisa mempertahankan? Salib. Ketika ada konflik, kita bisa masa bodoh. Kita tidak bisa memikirkannya, sudahlah, terserah. Mau hancur, saya tidak mau pikir panjang. Enak aja hidup kita. Tapi siap-siaplah, itu pernikahan ntar lagi hancur. Ketika kita sudah tidak peduli. Tapi ketika kita mau peduli, mau menegur, mau memaafkan, itu sakit. Salib, saudara-saudari.
Tapi dengan cara itulah kita mempertahankan keluarga kita. Begitu ya Carlo Christi. Nanti terlalu panjang saya omong, nanti kamu ngantuk. Ingatlah salib. Ketika kamu menikah pada hari ini, level cintamu itu harus naik. Level cinta Yesus kepada umatnya. Kalau kamu sudah sampai di sana, inilah yang disebut dengan sakramen perkawinan. Ini tidak hanya janji belaka. Kita tidak lagi nikah siri, itu tidak. Tapi ini adalah sakram. Amin. Amin. Mempelai yang berbahagia, Carlo dan Christi, Anda datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena Anda berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penrahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta Anda sebagai suami istri. Ia telah menguduskan Anda dalam pembaptisan, dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian berdua menyatakan niat itu di hadapan gereja. Juan Carlo Sidabutar dan Anastasia Christi Samri, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian, dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Silakan kalian berdua berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Bapak Ibu, kami persilahkan bangkit berdiri. Kanan perjabatan, kiri di bawah. Saya, Juan Carlo Sidabutar, memilih engkau, Anastasia Christi Samri, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Inilah janji saya demi Allah dan janji suci ini. Saya, Anastasia Christi Samri, memilih engkau, Juan Carlo Sidabutar, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit.
Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Inilah janji saya demi Allah dan janji suci ini. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, silakan duduk. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Anastasia Kristi Samri, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Juan Karlo Sidabutar, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar menjadi sumber iman, harapan, dan cinta kasih bagi keluarga Carlo dan Kristi. Berkati pula salib dan rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda Maria di tengah keluarga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa dan berkat untuk kedua mempelai. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini, yang sudah menikah dalam Kristus, dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging.
dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasihmu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hambamu Anastasia Christy Samri, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Juan Carlo Sidabutar, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai. Selamat ya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Carlo dan Christy. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Carlo dan Christy yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini, agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikuriakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan cinta kasih tamakakan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan pada kita. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami tunjukkan ke hadapan-Mu untuk menyucikan perkawinan Juan Carlo Sidabutar dan Anastasia Christi Samri. Semoga karena perayaan Ekaristi ini, mereka semakin saling mencintai dan semakin mengasihi Engkau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sudah layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahkan kepadanya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta, Engkau memanggil mereka untuk mengamalkan cinta, dan Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian, misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami bermadah memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita berlutut. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu, Juan Carlos Sidabutar dan Anastasia Christi Samri, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup berukun. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami kenangkan anggota keluarga kami yang mendahului kami semua. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu.
pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita berlutut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tertirus rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah Engkau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan-Mu. Terimalah ucapan syukur Juan Carlo Sidabutar dan Anastasia Christy Samri yang telah Engkau persatukan dalam ikatan perkawinan. Semoga kasih yang telah Engkau karuniakan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka berdua untuk menempuh kehidupan rumah tangga mereka. Tuntunlah mereka selalu dengan terang kebijaksanaan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita dengarkan sambutan dan ucapan syukur dari kedua mempelai. Kami persilakan. Selamat siang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Romo Chandra Susilo Simamore SPD yang telah memberkati kami dan memimpin perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan kami pada hari ini. Terima kasih Romo. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada seksi liturgi, solis, organis, lektor, kemudian para miskinat, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada saksi Pak Mulyono dan juga Ibu Dwi yang sudah bersedia dan berkenan menjadi saksi pernikahan kami. Kami juga berterima kasih kepada orang tua kami yang selalu mendampingi kami sejauh ini, terlebih mendampingi kami dalam menerima sakramen perkawinan. Dan juga kepada semua pihak yang hadir di dalam ruangan ini, yang meluangkan waktunya untuk mengikuti pemberkatan pernikahan kami, dan juga kepada tim Komsos San Barto yang telah bekerja keras demi terselenggaranya dan berjalannya dengan baik dokumentasi untuk pernikahan kami.
dan kami tidak juga lupa untuk tim gugus tugas COVID Gereja Santo Bartolomeus Paroki Taman Galaksi dan juga semua pihak keamanan dan pihak-pihak lain yang membantu terselenggaranya acara pemberkatan pernikahan kami pada hari ini. Terima kasih kiranya. Dan kami memohon doa dari Romo dan juga semua pihak agar pernikahan kami bisa langgeng sampai hari tua hingga maut memisahkan kami dan kami bisa menjadi gambaran Tuhan dan gambaran gereja di kehidupan kami berkeluarga dan juga bermasyarakat sekitar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudariku Carlo dan Kristi, kami mewakili Romo Thomas, Romo Gabriel, juga DPH, juga seluruh umat yang ada di Santo Bartolomeus mengucapkan profisiat dan selamat untuk penerimaan sakramen pernikahan pada pagi hari ini. Selamat berbahagia, nikmati hidup, walaupun ada salib. Begitu. Ya kami turut berbahagia dan mendoakan semuanya. Terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh memimpin peran ekaristi ini. Terima kasih pada keluarga. Semoga apa yang kita doakan sungguh-sungguh didengarkan oleh Tuhan dan mereka berdua ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan sertamu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian berdua menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini peran ekaristi dan sakramen perkawinan Juan Carlos Sidabutar dan Anastasia Christi Samri sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kami mengundang Romo Chandra, kedua mempelai dan saksi untuk penandatanganan perkawinan gereja. Hujan berkat kan melimpah, itulah janji Tuhan. Jiwa kering dan dahaga dapatlah disegarkan. Hujan berkat kan melimpah, curahkanlah yang deras di atas gunung dan lembah, tanah yang sudah
Baik, kita lanjutkan dengan seksi foto bersama dengan Romo. Silakan, Romo pengantin terlebih dahulu. Visil boleh dibuka. Boy sabar lasau nang sipat salah sai di anju anak nang di taun hodudan las niari Lan mo ko belen mo, asa boy taruli lah manamu. Saksi, silakan. Ari nang nengro, mau lihat ema ina. Mau lihat masker boleh dibuka. Demahina di sude pemahenan mi anggiat ma marpabue. Mau lihat ya, saksi selesai. Orang tua dari Juan. Mau lihat emahina doho maho pandauni di ngoluri jena gelemo. Ya, silakan Bapak Ibu Saragi. Pelan mo kokelen mo. Asa boy taruli lah manamu. Bapak Bernard, panggilan untuk Bapak Bernard. Terima kasih Romo Chandra. Kamu telah menjalani kehidupanmu sejauh ini. Begitu juga aku sudah menjalani kehidupanku sejauh ini. Ada suka, ada duka, ada emosi, ada kebahagiaan. Segala rasa bercampur sepanjang kita menjalani sebuah hubungan.
masa lalu kamu adalah milik kamu. Masa lalu aku adalah milik aku. Tapi aku yakin masa depan adalah kita dan milik kita. Maukah kamu menikah denganku, Anastasia Christy Samri? Rencana Tuhan tidak cepat, juga tidak terlambat, tapi lebih tepat dan baik pada waktunya. Mungkin inilah rencana Tuhan di saat ini kita bertemu dengan keseriusan kita, dengan niat kamu yang serius mau menikah dengan saya, dengan tulus mau menerima saya apa adanya, dengan keluarga saya juga. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih akan itu. Dengan restu kedua orang tua saya, mama, papa, juga adik Freddy, saya Anastasia Christy mau menerima lamaran kamu. Oh,